Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kalian pasti bertanya-tanya kan kenapa aku ada di sini? Biar gua kasih tahu ya. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang berceritakan tentang cerita yang pernah diceritakan oleh teman saya yang berjudul Poting. Ah, Poting? Bukan Poting Beliung ya, apalagi Potingnya itu. Poting itu positive thinking. Tanpa basa-basi, langsung saja ke ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah kampung ada warung yang dimana penjaga warung tersebut selalu mengeluh karena dagangannya tidak pernah laku. Beh, piye iki? Mosok dodolan kejamane mbakku cilik sampai rabi mana kok jiswa piye? Pepe. Lalu, lewat seorang pemuda yang sudah lama menganggur karena tidak punya tujuan hidup. Pemuda itu pun mampir ke warung tersebut. Hei cak, password wifi ini apa? Lo, gak pesen, tak kok password wifi. Harap bayar wifi gak apa? Gak gotong ah. Dia kan pesen disi iku lo, kamu kata pesen apa? Aku es teh hangat ya wis. Podo aku ya es teh hangat. Ya wis cak, pesen es teh hangatnya telu. Ya apa sih? Es kok hangat? Awalnya hangat iki lo cak, butuh sing seger-seger kaya es. Makanya aku pesen es teh hangat. Iya wis, karep-karepmu. Emangnya ono cak, es teh hangat? Iya ono, santai aja. Lah terus, password wifi ini apa cak? Aku wis pesen lo. Password ya, boh raro tak kok kancamu. Password wifi ini apa? Boh raro tak kok kancamu. Password wifi ini apa? Loh, juga harus sih, kan aku jetas teko. Loh, biasa cak, kancok-kancokku gak ada sengeru iki lo. Lah, ya iku passworde, mbok raro tau kancamu. Iyalah, ya biasa ya cak, aja muring-muring aja ta, cepet tuwek engko. Yuk, delok entah sapa iku sing lewat. Lah, iku laras sing pengangguran sih, ngalor ngidul ngalor itu gak jelas. Emangnya areke gak sekolah ta yuk? Wis medhot sekolah yuk. Gak koyo anakku yuk sing mondok nek akoba. Pondok endi ku yuk? Iku loh yuk sing mewah. Hah? Mewah? Iya yuk, mepet sawah. Oh alah, akoba papat ikut ta. Iya yuk, nang kono arek-areke pinter-pinter. Dadi akoba iku dibagi 6 cabang. Akoba siji iku kelebihane riset karo maca kitab. Akoba loro iku Wonosalam digawe ngelatih kepemimpinan. Akoba telu nggone mahasiswi. Nah, nek akoba papat iku yuk nggone anakku kelebihane apalan Quran mbek hadis karo maca kitab. Lah, iki sing terakhir yuk, akoba 6, akoba international school, iku pondoke standar internasional. Nah, nang kuno iku yuk, kelebihane iso maca kitab karo bahasa Inggris. Lengkap banget yuk, setiap cabang duwe kelebihan masing-masing. Dan mutone akoba iku, semua anak itu istimewa dan bisa menjadi juara. Jan, nyuweni tenan yuk. A few moments later. Rek, aku ada cerita. Piye? Kata cerita apa emang? Aku saben dino disneni ae karo mbokku. Soale aku nek omah nganggur, mangan turu. Ya padha, kene yo pengangguran kok. Nek awak dhewe ngene terus, bakal dadi beban keluarga. Piye carane awak dhewe kudu iso berpenghasilan? Ile, iki lho es teh angete. Walah, Cak, matur nuwun. Matur nuwun, Cak. Tidak lama kemudian, Pak Lurah lewat dengan membawa koper sambil menyapa ibu-ibu dan keempat pemuda tadi. Monggo, Bu. Nggih, Pak. Monggo, tos.
Monggo le. Nggih, Pak, monggo terus atos. Irek, delok enta, iku Pak Lurah nggo koper, koyoke isine dhuwit tok iku. Nggih, mangono mae iso iki. Seumpama aku entuk koper iku, aku tak tuku wedhus sapasang, manak tak dol, manak tak dol, sugih aku. Iya nek mana? Lah nek wedhus mandul ya apa? Kasih to sugih kon, mlarat iya. Seumpama aku sing oleh koper iku ya, tak gawe nglunasi utangku nyang Cak Dayus kabeh. Terus sisane bangun warung nggih, nyaingi warunge Cak Dayus. Piye? Hah, apa? Awakmu kate nyaingi warungku? Gak mungkin. Alah, gak usah ngayal ta lah. Awakmu ae pengangguran. Alah, wis ta. Bangkrut maring ini sampean, Cak. Tapi piye carane? Nah, ngene lho, Rek. Rene-rene yo. Lalu, pemuda itu pun merencanakan sesuatu. Tadi gini ya, kok gini, terus mana dikunung-unung no. Nah, mari dikunung-unung no. Ini, cet, mana no. Mari, terus. Gini, kamu gini. Ya apa, ngunung itu? Yowis, masuk poliku. Le, iki lo es tangete turun dibayar. Yo Cak, kapan-kapan nae tak bayar. Wis, bangkrut. Aduh, iki kursi pisan ngeribeti, Arek. Keesokan harinya, anak Pak Lurah sedang bermain-main dengan baby sisternya. Piye to, Dik? Jogone wong ae ora iso. Takanan bapak lho, Nggo. Ya maaf, wong budhe wis minus 40 patang kok. Aduh. Piye iki? Bocil siji iki nesu. Mas, tatu basno jajan yo. Iya gede. Apa tatu basno dolanan? Gelem gak? Terserah. Wayahe. Ngayomi ngopeni wayahe. Wah, kebetulan iki ana bakal balon. Ngayomi ngopeni. Le, mandele. Yo, se. Pintenan balone iki, Lek? Kamu nanya? Gak, umba-umba. Takut tenan iki lho. Sini, gua kasih tahu ya, balonnya itu sewu kope ongkol ya. Duwe mbahmu ah, sewu kope ongkol ku di apa? Yo wes, pokoknya sewu kope ongkol. Bang endi sing gawe sewu kope ongkol iku, ha? Pokoke gelemku sewu kope ongkol tit. Di sisi lain, saat baby sister dan penjual balon berdebat, datanglah sekelompok pemuda yang menghampiri anak Pak Lurah yang sedang marah. Enemy spotted. Go. Kamu kenapa kok sendirian? GPP. Ini lo, Om, ada permen. Kamu mau tak? Oh. Iki lo, Om ada duit. Gak tumbas boba karo sebelah. Mau tak? Gak ah, lagi diet. Terima duit, bapak aku lo akeh. Ya, gende. Wih, dolanan apa kuwi, Om? Ajari aku toh. Yo, Om ajari. Tapi de omae yo. Oke. Gelem ta melo, Om? Oke, Om. Saking asiknya berdebat, si babysitter pun lalai dengan tugasnya karena penjual balon yang neko-neko. Akhirnya, babysitter pun tidak jali membeli balon. Alah, mbuh ruwet sampean, Cak. Gak situ tuku aku, males eh. Loh, bocile mau ndi iki? Perasaan mau enek nek kene. Ah, bocil siji iki kaken pola. Piye iki terusan? Weh. Cil. Ini ada mainan kesukaan kamu nih. Cak, delok bocil ngene enggak, Cak?
Ya karo sih, aku ket mang ngitungi utangnya are-are yo. Nyacak cak, mangap cak, be di pan-pean. Lu, maksudmu lu? Gege cak, sabarannya cak, dan situ aku. Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam. Niki sinten nggih? Kulo, Pak. Kulo sinten? Nggih, kulo niki, Pak. Lah nggih, kulo sinten? Alah, wes. Saiki ana sampeyan nang endi? Tanya kok tanya saya, tanya babysitter lah. Loh, kulo babysitter. Loh, iya ta? Iya, Pak. Niki kan anake sampeyan kan mau nesen usu. Mari ngono ape tak tumbasno balon, Pak. Nah, mari ngono bakul balone neko-neko, Pak. Dadi kan gak sido. Tak delok mana anak sampeyan wis gak ono. Loh, yo apa sih kau hilang? Tak pecat lo yo. Loh, Pak, ojo, Pak. Nah, dipecat aku sesok kerja apa terusan? Wes, mari ngene tak woro-woro. Wes. Merasa kehilangan, Pak Lurah pun langsung woro-woro dengan membawa kentongan. Woro-woro, woro-woro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Bagi seluruh warga desa, telah ada anak yang hilang, yaitu anak saya sendiri. Loh, ya apa sih pak? Kok bisa hilang ini lho? Lama dikendi toh. Sebentar. Belum selesai. Bagi yang menemukannya akan saya kasih imbalan. Sekian, terima kasih. Setelah memberikan pengumuman, warga pun langsung mencari anak Pak Lurah yang hilang. Papi. Eh, ning kene lho. Lah apa celak-celuk? Papi garo tane diwilang. Oh, lek ana dhewe ilang papi roh. Papi roh iki kan sapa? Baby sister lah. Papi kok biasa ya ana ilang. Nyeser abi karo papi aku. Aja nesu ta, tak tukon es piye? Es apa? Es mari mas iku lho. Di, ayo ngene kon ngombe es mari mas. Serik guranku. Alah, kok ciringe kemayu. Ha, apa? Kok cireng? Papi kok bakule? Lho mami kok plastike? Papi kok sunduke? Yo mami kok sutile? Papi kok wajane? Halah, mbok wis. Di tengah-tengah keributan antara Pak Lurah dan Bu Lurah, tiba-tiba HP Pak Lurah berdering. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana? Gak perlu roh aku sapa. Nah aku penculik, katil apa? Hah? Saiki anakmu karo aku. Terus serahno koper sing wingipan gowo. Lah, apa hubungannya koper karo anakku? Wista, kau usah kakak ngomong. Nek pengen anakmu selamat, serahno koper ireng mau. Gak jalo tebusan siliane ta? Gak butuh. Ya wis le, sing penting anakku selamat. Oke pak, tak anteni nang Dalan Grogol, RW Telu, RT 4 Likur. Yo Wesley, aku OTW. Pi, ini masa apa sih nilpun? Halah, apa nesu-nesu ta? Ayo wes mulai, kepo ae. Kemudian, Pak Lurah segera pulang dan bergegas untuk bertemu dengan pemuda dan membawa koper yang diinginkan pemuda tersebut. Yo boleh. Sesuai perjanjian pak, anaknya sampein balik tapi sampein tebus karo koper. Yo iki kopere, bisa gawak no. Oke pak. Suan yole, moga-moga kebaikannya pen-pen kabet, balik sekaligus di Allah. Oke pak. Namun ketika sudah transaksi, Pak Lurah beserta anaknya hendak pergi. Tiba-tiba. Yo pak, kata nang di. Yo balik nang omah le. Mo. Enak melok karo om. Loh, sampean gak geleman to ah? Ma pak, aku ingin karo om ae. Ome lo baik. Lah bosnya gak geleman to iku? Males pak nang omah. Ganut-ganut kayak gini. Etek-etek. Astagfirullah, virus lalatus nyebar dengan koba. Ayo semula, gak ada kepikiran ae. Ma pak, ma aku.
Bisa pin dulu nilai ratu. Mau pin karo mome. Mau aku. Mau. Mau pak. Mau pak. Lalu pemuda itu merayakan keberhasilannya karena sudah mengambil koper tersebut. Wes, so geki. Ayo wes, dang ready nyanyi warungnya Cak Dayus. Dang dibuka wes. Lah kok isine buntelan? Loh, ya apa sih iki? Assalamualaikum, Pak. Lah kok isine buntelan iku lho? Waalaikumsalam. Ancen isine buntelan le. Lah wong aku mangkat buntelan laundry kok mau ditawani tebusan sing liyane gak gelem. Tidak lama kemudian, datanglah polisi yang diutus oleh Pak Lurah karena pemuda tersebut telah menculik anak Pak Lurah. Heavy machine gun. Why are you running? Angkat tangan kalian semua. Kalian semua ditangkap karena penculikan anak di bawah umur. Kalian semua sudah paham kesalahan kalian, selebihnya kalian jelaskan di kantor. Cik. Jika kamu senang, senyumlah dengan sepenuh hati. Dan jika kamu sedih, senyumlah dengan sekuat tenaga. Dan setelah kamu mengganti pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.